Maksudnya beri keterangan kayak apa? Ini masalahnya serius maksudnya, Mas. Iya, iya, iya. Kita menuju kok Simbar Dodo aja ya. Simbar Dodo. Aja nih Simbar Dodo. Menuju Pati Bayu. Yo, ikhlaskan Bayu itu. Ini harapan sih Trisbe. Teman-teman, lamun ini. Kasih ya. Hah? Gimana sih? Gun, jangan kamera, Gun. Iya, ayo. Apa ini kayak nih sih ya? Kayak mundur kan ya, Anku. Orang anak bur. Tandur lemah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, padang bulan. Iya, dan suara apa yuk? Go 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 go. Oh, so 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 so. Ayo. Ya ya ya. Penampakan. Ayo. Hah? Panji? Mana? Aduh, dia tipis banget ya, enggak bisa nangkep nang kamera gue. Udah. Kameranya tipis, enggak bisa nangkep di kamera gue. Oh, yang di pohon apa, Mas? Iya. Di sana Pak Jutur bambu seperti ini. Di gugur gugur. Ora. Ini apa bentuknya yuk? Hati-hati mas, takutnya jebakan mas. Berarti ini di dalam. Di sini? Ya enak gue nunggu ini. Kalau dari energinya di sini bang, saya juga enggak itu cuma merasakan di sini dekat ini bang. Aku emang gak lihat tapi merasakan loh. Ini coba aku ngaruh di bengkel bantengnya. Mau ketutup bang ini loh. Aku tuh tidak kelima tuh sama ini. Berapa nih tuh orang ini? Dia aku terus. Ini jebakan. Kalau jebakan kan membahayakan kita semua. Ya kalau memang mau posisikan badannya aja. Iya, ya, posisikan di situ. Ya aku pribadi tarik baik, tarik aja nggak bisa sih. Mulai gitu. Cerek-cerek, lu tak sama sih. Buk jebakan. Mohon maaf tuan Panji. Coba. Masuk apa? Masuk. Siapa yang membuatmu seperti ini, Panji? Cinta yang selama ini saya kejar. Cinta yang selama ini saya banggakan. Nyatanya membunuhku sendiri manusia. Kalita yang membuatmu tiket di situ. Benar sekali. Maafkan saya. Saya adalah makhluk yang sangat kecil di dalam permasalahan ini. Sayalah makhluk yang sangat-sangat kecil. Saya sudah membunuh kedua orang tua saya yang dengan tulus hati merawat saya.
dan sekarang yang saya bela malah membuat saya seperti ini. Apa kau sudah capek mengikuti hawa nafsumu itu? Saya meminta maaf kepada kalian atas semua yang telah saya lakukan. Saya mengaku jalan yang saya pilih itu salah. Coba Cuprino. Anak berbakat. Dan lebih baik untuk menebus semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Bunuh saja saya, manusia, daripada saya harus tersiksa seperti ini. Tolong. Panji. Asal kau tahu, Panji, berapa ratus kali saya sudah mengingatkanmu. Betul. No, dilepaskan aja ini. Kasihan. Lepas. Andai saja, Panji, dipegangin kamu. Kamu menyadari. Pinjam pedangmu. Mohon maaf, manusia. Bangun, buat duduk, Panji. Bangunlah. Jangan buat mainan itu, coba ini. Patut dikat. Andai saja kau sudah dari awal menyadari. Mungkin sekarang yang ada apa? Kau hanya menyesal. Kau tidak akan seperti ini. Apa kau sudah benar-benar mengerti? Benar yang kau katakan. Cinta yang selama ini saya kejar. Cinta yang selama ini saya banggakan. Dan cinta yang selama ini saya perjuangkan dan mengorbankan semuanya, yang malah nyatanya membunuh saya. Itulah. Saya pun sekarang tidak bisa berkata apa-apa, Ji. Sekarang kau sudah mengetahui sendiri. Lalu bagaimana dengan apa yang telah kau buat? Maka dari itu, saya meminta tolong kepadamu, manusia. Bunuhlah saya daripada saya harus tersisa seperti ini. Agar saya menebus semua dosa-dosa yang sudah saya perbuat. Saya ini adalah anak yang sangat durhaka. Saya tega membunuh ibu kandung saya sendiri. Demi cinta yang malah akhirnya membunuh saya. Tambahin aja. Jangan jadi kompor lah. Durhaka buat apa? Nge. Tolong kali-kali. Dengan ada kau mati, bukannya menyelesaikan masalah, bukannya malah justru mengampuni dosamu dengan kau mati. Justru kau sebagai penerus orang tua, ya, tunjukkan kepada dunia bahwasanya kau ini akan memperbaiki kehidupanmu agar ayah ibumu di sana itu bangga melihat kebaikan-kebaikanmu yang nantinya akan kau tebar. Tapi saya sudah tidak ada gunanya lagi. Saya sudah tega membunuh ibu kandung saya sendiri. Bahkan saya sudah tega membunuh ayah, walaupun itu bukan ayah kandung saya. Dia dengan tulus merawat, mendidik, dan mengajari saya. Saya adalah makhluk yang sangat hina di sini, manusia. Saya adalah makhluk yang tidak pantas untuk diterima di sisi Tuhan, bahkan tidak diterima di dunia ini. Sembelih apa sembelih? Kih, jengkompor, boy. Pertang ada di saya ini. Tenang, sebelum tenang. Saya ingin tanyakan kepadamu. Apa kau ingin ayah ibumu di sana melihat kau bangga? Jika itu membuat
ataupun mengurangi rasa salah saya. Tentunya saya menginginkan kedua orang tua saya